Tara, ayam menteganya sudah jadi dan siap dihidangkan. Rasanya dijamin sedap betul. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, Bunda, makasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel kesayangan Bunda semua, Bintang Family. Apa kabar Bunda semua? Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat memasak untuk keluarga tercinta. Di video kali ini saya akan membagikan resep, yaitu ayam mentega. Ayam mentega ini sangat cocok dimakan dengan nasi hangat. Bahannya sangat simpel dan cara pembuatannya juga sangat mudah sekali ya Bunda. Sebelum saya memulai bagaimana dan cara pembuatannya, seperti biasa dukung terus ya channel saya dengan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar Bunda semua tahu video-video terupdate dari saya. Bahan-bahan dalam pembuatan ayam mentega, bahan-bahannya yang pertama yaitu ini ada ayam ya. Ayam ini tadi saya beli 1/2 kilo ya. Ayam, terus bumbu-bumbunya ini ada bawang bombay sama bawang putih dan garam. Terus bahan pelengkap lainnya ini ada jeruk nipis ya, nanti buat ayamnya. Terus garam, mentega, ini ada totole, terus saori, ladaku, ini ada saus tomat dan saus pedas ya, saus cabe itu loh Bunda ya. Terus ini ada kecap manis, dan ini yang terakhir ada kecap Inggris. Yuk Bunda, ikuti terus ya bagaimana cara pembuatannya. Yang pertama, ayamnya kita marinasi dulu ya Bunda ya. Kita kasih perasan jeruk nipis biar bau amisnya itu hilang. Terus ada garam, terus ada ladaku, kita masukkan juga. Nah, habis ini kita campur jadi satu. Kita ratakan dulu ya, biar bumbunya tuh merasuk ya, meresap garam sama jeruk nipisnya tadi. Kita diamkan dulu sebentar ya. Sekarang cara pembuatannya ya Bunda ya. Habis ayamnya kita marinasi, sekarang kita masukkan mentega. Saya kasih 2 sendok ini tadi. Bawang putih ya,
Bawang putihnya kita cincang ya, seperti ini. Terus kita masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk biar matang. Nah, kita ada aduk seperti ini ya. Terus sekarang kita masukkan kecap Inggris 2 sendok. Saya kasih kecap Inggris ya. Terus saya kasih kecap manis. Kita aduk-aduk. Jangan lupa kita masukkan bawang bombay. Lalu saya kasih saori. Kita aduk lagi biar bumbunya itu lebih meresap. Terus saya kasih kecap, saus pedas dan saus tomat. Biar rasanya itu ada pedas-pedasnya gitu loh Bunda. Kita aduk lagi. Terus yang terakhir kita kasih cetule secukupnya. Kita aduk terus. Oh iya Bunda ya, ini kalau kepingin apa agak hitam ya, bisa dikasih kecap lagi. Seperti ini. Kita aduk terus. Dan yang terakhir kita koreksi rasa. Maaf ya, gulanya ini tadi belum, kita kasih gula dikit biar agak manis. Kita aduk lagi. Kita koreksi rasa lagi, gimana rasanya. Oke, ini rasanya sudah pas ya, mantap rasanya. Ada pedasnya, ada manisnya, sip pokoknya ini rasanya. Buat bunda-bunda kalau
pengen masaknya cepet, masak ini aja. Ini masaknya itu sangat simpel, mudah dan cepat saji. Ini sudah selesai, kita matikan dulu kompornya. Ayam menteganya sudah jadi dan siap dihidangkan. Rasanya dijamin sedap betul. Bagi Bunda, jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan share-nya ya, Bun. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga ilmu dari saya bermanfaat buat Bunda semua. Selamat mencoba, dan Bunda semua tetap menjadi penonton setia Bintang Family.